الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari Jumaat yang pertama bulan Ramadan tahun 1445 Hijrah. Alhamdulillah, kita masuk di dalam bacaan hadis-hadis Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah. Hadis yang ke-263. Bab yang kene, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi ataupun setiap anak dilahir dalam keadaan suci bersih. Alhamdulillah. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Fa abawahu yuhawwidanihi أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه فطرة الله التي فطر الناس عليها سورة الروم آيات 30 حديث ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari 1358 1359, dan Muslim 2258. Maksudnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut katanya, tidak ada anak yang dilahirkan kecuali dia dilahir dalam keadaan fitrah suci. Ini menggambarkan bahawa setiap anak adalah bersih, suci, tidak ada dosa, tidak ada salah. Tu setiap manusia. Dia tak suka dengan agama, buza ke agama. Dia katanya, kam ti kon-kon nan dai ko wai nai chat ti lew, kena mari chot chai kam nai lok pacuban. Hak ni adalah agama mereka. Tapi agama kita dalam Islam ni, semua tiap-tiap orang adalah dilahir dalam keadaan suci bersih. Nah, lepas tu, orang tu yang mari buat dosa atas muka dunia ni. Itu nah, yang Nabi cerita kepada kita. Maka ibu bapaknya lah yang membuat dia menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ini menunjukkan bahawa ibu bapak tu sendiri berperene dan mencorokkan anak dia. Sama ada yang nak jadi anak dia pasal mana, hak Nabi sebut dah, Yahudi ke, Kristian ke, Majusi. Majusi ni maknanya agama semua api. Duduk di makpok. Sebab tu kita umumnya, walaupun kita dilahir dalam keadaan bersih suci, tapi ibu bapa yang berperene. Nah, gitulah. Sebab tu setiap ibu bapa mencorok ataupun dialah membentukkan anak dia nak jadi pasal mana. Nak jadi kok molek, dia molek. Nak jadi kok tak molek, jadi kok tak molek. Tapi kita jangan lupa katanya takdir Allah sudah pun ditanda sejak daripada azali lagi. Hal ini, Nabi sebut katanya, hal ini sebagai mana binatang melahirkan anaknya dengan sempurna tanpa cacat. Anak kucing, minta maaf dah. Anak kucingnya jadi kucing. Anak kambingnya tak jadi kucing. Anak lembu, ia tak jadi anak kubah. Ha, gitulah. Nah, adakah engkau melihat binatang lahir dalam keadaan cacat? Cacat di sini artinya tukar apa? Saipan. Anak lembu jadi anak kambing. Ha, tu ya, tak mungkin sama sekali. Anak lembu lembulah, kambing kambinglah. Gitulah. Selepas itu Abu Hurairah membaca firman Allah, fitratallahi allati fatarana nasa 'alaiha. Maksudnya agama Allah, iaitunya Islam ni, iaitu agama yang Allah menciptakan manusia dengan keadaan bersedia dari semula jadinya untuk menerimanya. Nah, yang katanya semua manusia ni, walaupun duduk dalam kafe sekalipun, anak-anak orang kafe, tapi bersih, cuci. Anak yang tidak berdosa. Begitulah Allah atur setiap
manusia yang baru lahir adalah suci bersih. Lepas tu mak pak dia duk ajar semua tokong, hak tu semua matahari. Ha, tu. Kita Islam alhamdulillah, kita kena bubuh benih agama di dalam jiwa anak-anak kita. Sejak daripada belum lahir lagi nakcik witia dia katanya, anak tu duduk dalam perut lagi kita kena didik. Pas didik lagu mana kita tak tahu, katanya jatuh ke tino nak didik lagu mana. Tapi anak ia sudah pun mendengar. Nah, sebab tu kita dengan anak kita ni sejak daripada dia duduk dalam perut sampai ke dia keluar mari ke alam dunia, kita kena gambar katanya kita waktu kita baru lahir dulu, walaupun Allah Ta'ala tak wui kita ingat, tapi bentuk nak wui jadi baik tak baik dia duduk di mak pak. Nah, insyaAllah benda ni benda tidak asing daripada kita lagi umat Islam. Perannya ibu bapa dalam membentuk anak-anaknya. Bab yang ketujuh pula, Allahu a'lamu bima kanu amilin. Allah lebih mengetahui apa yang mereka lakukan. Maknanya Allah lebih tahu apa yang manusia buat. Nah, cuba kita tengok hadis yang ke-264. An Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an auladil musyrikin. Faqala Allahu idh khalaqahum a'lamu bima kanu 'amilin. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari 1383 dan Muslim 2290. Maksudnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang anak-anak orang musyrikin. Dia serupa juga sahabat dengan kita dah. Dia berasa nak tanya. Dia tanya Nabi. Hak Nabi raya anak orang Islam tu dia jadi Islam. Lepas tu anak orang musyrikin lagu mana? Anak orang kafir. Hadap semua tokong. Semua tu, semua ni. Anak masih lagi kecil, tak masuk akhir balik lagi. Faham macam mana? Ha, gitulah. Maka baginda bersabda, ketika Allah menciptakan mereka, dia lebih tahu apa yang akan mereka kerjakan. Maknanya Allah tak ada yang tahu, katanya budak ni sikit lagi, nasib dia, cara hidup dia, dunia dia, akhirat dia, syurga dia, neraka dia, Allah tak ada tahu. Sebab tu orang hak kafir cerak-cerak, daripada ibu bapa yang kafir, anak pun kafir. Tekoh. Masa budak-budak diasuh, diajar di dalam agama kafir dia. Semua tokong, wakga tu, wakga ni. Tapi adanya sebab anak tu masuk Islam. Hak ni kita kena kenyok kepada takdir Allah. Allah tak ada tanda siap-siap. Lama. Sejak daripada belum jadi dunia dan semua makhluk. 50 ribu tahun di sisi Allah, ia tanda siap dah. Katanya siapa nak jadi lagu mana, lagu mana. Sebab tu, bila kita percaya dengan qada dan qadar, yakinlah katanya semua tiap-tiap perkara berlaku mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah. Orang Islam lagi kadang-kadang jatuh murtad. Lah ni kita tengok jadi tamadar. Saya dah tengok dalam YouTube, dalam Facebook. Tamadar. Orang Islam asalnya anak orang Islam. Dia mengaku dalam Facebook. Lah ni kita semua tak akung dah. Lah ni kita makan babi dah. Tengok tu. Ni orang Islam kita. Di negeri kita ni lah ni. Apatah lagi orang yang ada di seluruh dunia. Saya tengok dalam YouTube ni, orang Arab di Iraq. Dia duduk dalam gereja, dia katanya, kuntu musliman, walakinni al-an ana nasrani. Dia kata. Lebih kurang itulah. Dia katanya, dulu aku orang Islam. Tapi learning, lepas kada aku ngaji, gotu ngaji kau ni, aku jadi Kristian. Benar-benar, bahasa ini, benda yang biasa akan berlakunya kau banyak. Dia panggil satu latih dalam dunia lah ni, latih etis. Latih etis ni artinya latih mainatu sasana. Ataupun latih yang tukar agama. Taksir kepada agama. Ataupun duduk dalam agama tu eng. Bila fikir gimari, fikir gimari sebab dia guna otak sendiri. Belah, agama tak sedar duduk dalam agama ni, tukar duduk dalam agama lain. Dia berasa katanya,
agama lain lebih molek dan lebih bebas daripada agama yang dia anuti, iaitu yang Islam. Lepas tu dalam negeri kita ni, lah ni dia kau banyak jenis-jenis pasal taksir berpegang dengan agama, dan dia berasa katanya agama Islam ni adalah agama kulut, dia panggil. Kulut-kulut artinya lalang. Agama mai kau na. Tak boleh tengok depan, tak boleh tengok Tuhan. Tak boleh pisut duit wittiasat, tak boleh pisut duit sud nan sud ni. Ha ni. Orang-orang yang fikir dengan otak dia sendiri, terutamanya budak-budak muda yang tidak ada asas agama, lepas tu pergi ngaji sekolah tempat dia belajar tu tidak dididik dengan syarat agama. Lebih-lebih lagi ngaji di kok Europe, kok Amerika. Acan-acan yang mengajar Islam, kadang-kadang orang Kristian, orang Yahudi mengajar dalam mahawit yang lain. Mengajar Islam. Islam siksa. Wayak so. Walaupun kita pahal katanya, kok Europe, kok Amerika, nak siksa dia tu lebih daripada pelajar-pelajar kita yang cerdik, bijak dan berhujah dengan acan, dengan doktor dalam Hong Rian. Ada setengah-setengah pelajar, bila acan duk ngajar royak, ya hendui atau mai hendui, ya kak tangi, acan, pun mai hendui, hak acan royak sana. Gotu gani dan sebagainya. Tapi umumnya, apabila dididik dengan ajaran yang rekor dengan otak sendiri, nampak sendiri, gotu gani, maka sikit-sikit lagi kita bosannya, takut ajaran Islam kita dikerik sikit. Lama-lama muda-mudi kita hak pasang beripuk komun daripada internet, baca hak tu, baca hak ni. Kadang-kadang ada buku, surat-surat yang dicetak, yang dijual ataupun tersebar dalam internet. Buku nampak molek, tapi isi dalam Masya Allah benda yang ia makai akidah orang-orang Islam kita sikit demi sedikit. Inilah bosan. Generasi sikit lagi, saya duk berasa lah, wallahu alam, hak ni saya rasa daripada duk tengok, duk baca, tengok. Oh, sikit lagi, timur banyaknya orang guna akal fikiran sendiri. Ambil akal ni, otak sendiri sebagai lak untuk nak berpegang dengan agama. Sebab tu, saya set sikit sini dah. Ketika Ali bin Abi Talib, radhiyallahu anhu, dia tengok Nabi sapuh di atas khuf ketika Nabi pakai stuking kulit. Waktu ambil air semaya, Nabi basuh tangan, komo basuh muka apa siap, bos apa di kaki. Nabi tak buai khuf. Nabi ambil air bubble lemak di tangan, Nabi sapu alih atas. Ini kita nak pakai stuking itu. Waktu kita ada dah air semaya, kita pakai stuking. Kita ambil air semaya tu, mengikut setengah-setengah pendapat ulama, katanya kita tak ada kena buai stuking kita tu. Nah, apatah lagi khuf. Kita tak ada kena buai. Kita sapu atas tu ya. Jadi Ali apabila dia tengok Nabi sapu atas khuf, bukan sapu bawah dah, sapu di atas. Ni, kaki tu. Maksud ni kaki. Nabi sapu di atas. Ali dia kata, kalau sekiranya agama ni boleh fikir dengan otak, aku berasa katanya sapu halik bawah kaki tu lebih molek eh? Sebab tapak kaki ataupun kaki halik bawah tu jalan atas latar, jalan atas gapo je cuma, tapi Nabi sapu halik atas. Ha ni no ayat katanya bang yang pisut medai, tapi kena percaya benda tu. Sebagai misal, malaikat kita nampak tak? Kita tak nampak. Ada tak? Ada. Jin ada tak? Ada. Tapi orang ni apabila dia mikir, dia mikir katanya benda tong mi tua ton you kan nah. Dia mikir lagu tu barulah dia nak percaya. Dia tak percaya setengah-setengah sing ren lap, sing ti mong mai hen doi ta plau. Inilah keadaan yang akan boleh jadi sikit lagi akan berlaku khabanyuk atas muka dunia, sehingga rusaknya ajaran agama, hukum-hukum agama akan rusak. Wallahiyazubillah. Inilah. Nah, kita kena bubuh bedih agama kepada anak-anak kita, dan kita sendiri pun kena duduk dalam wet wong agama.
Jangan tukar sama sekali. Tubik daripada agama. Lepas tu, orang-orang Islam kita, hak pasang, minta maaf ni dah, hak pasang tak ngaji tu. Duduk hari-hari, bangun pagi, tubik pergi hijau, wak ke tu, wak ke ni. Tak apa, hijau malak, tak ada apa. Tapi duduk tak ngaji, tak semaya jemu'uh, tak dengar ajaran agama, tak cari ilmu, tak ke tu, tak ke ni. Ha, terjala tu. Bosel tu. Takut akidah dia rusak dan punuh. Dia punuh akidah, maka amalan tu dia tak terima. Ha tu. Cara hidup memang tak kena lalu. Dia punuh lah wong con dia. Supaya royal apabila pah, putus, sorak ya. Punuh habis. Hak tu lah kita duk katanya api mapuh, pelita, tak nyala. Sebab punuh di royal tu. Itulah. Nah. Tengok masa nak habis. Ne? InsyaAllah kita sambung lagi. Ne? Sambung minggu depan. Kau-kau sambung. Lepas tu nak boleh habis. InsyaAllah saya akan tulis ne, lagi isi yang ada di dalam kitab Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah kepada kita semua. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.